sing duwe jalan, sing duwe ojek, sing duwe asongan. Ya, termasuk sing duwe diarani dodolan PKL iku kabeh souvenir. Sing urung tak wae iku ki bir magelar sing dodol omong urung. Iku malah iku sing rezekine dhekek. Kuwi diwen sing duwe jeep, diwen duwe jalan, diwen sing duwe omah, home stay. Sing oleh dhekek ku magelar. Kelar rezeki dhekek. Makane kita jangan kok kaget kok nang magelar ya ditawakan 1 juta umai diwai 500 ika lho seng oleh dekik emang kelar tapi apa kena diterus-terusan kapan saya ini terus-terusan dah ini setruk ya makanya saya kita patang kabupaten pelaku wisata para naik usaha ini tak kumpul tujuannya apa? Penerukun pengen tertib gayoe pengen tambah akeh kapan tatanannya bener nerima tamu ku api mencerminkan sabta pesona pariwisata ya, sadar wisata sabta pesona gayoe tambah rame tambah sejahtera makanya kudu di lumbu ini nah ini jalanan ke KKTA ini anak nomor teleponnya yang ya. Nekono anak nomor teleponnya apa? KTA ini itu ditutup gayo ya, kapan ditutup gayo ya, kapan cupirnya sekarang beda ya, ini protes dengan saya ini ngadu, jadi telepon pengaduan langsung ke nomor yang 081-234-80-677 tadi sih di cara orang yang sekarang beda ya, gue cip, gue ojek orang yang sekarang beda ya, tak koin nomor telepon ini tujuannya keselamatan ini kabeh keapian ini kabeh akhirnya ujung-ujungnya api apa enggak? Api sampai saya ini ditelepon Pak Sis ditekan ini karena KTA api apa enggak? Api kan? Jadi dinaiki yang dudukun Dharma Wacana kok enggak kena yang jawabannya Pak Sis? Kami dituturi agama tapi biar tahu pengalaman dari penyuluh agama itu Kabupaten Probolinggo ya dia tahu ngomong di pura mungkin dia ngomong agama Hindu asli ya. Ya tahu dari ketua ini mural ya tapi akhirnya ini Pak Sis sak bisa nerea naik pokok sementing dulun naik guyu kan wis kan nah, sing penting dulun dangi guyu gemuyu guyu ora susah itu sementing sing ngocek ibam agama karo adat misalnya ngomong adat kok salah misalnya dadi ruwet makanya orang sering ngomong pintu tur luhure leluhure dewe sesepuh para sepuh dewe kita sampai ya. Mau setuju yang sampai enang provinsi Jawa Timur Pak Sekretaris Pak Gusti Hindu nangen di panggonan ini Hindu kudu nyesuaikan nang anane ini pun kapan nang indahin nyesuaikan nang acara indahin titiluri nang budayane nang kebiasaane indahin kapan nang Ngadisari ya nurut Ngadisari nang Sukapura nurut Sukapura nang Kosari nurut di Kosari apa sebab ini kuno anasin darah istilah desa Kalapatra Hindu itu dua edi desa Kalapatra desa Mawacara negara Mawatata dasare iku makanya aja sampai dadi udur aja sampai orang gaduh dadi ruwet dadi gaduh apa maneh pengaruh tekan jaba ya, mau disampaikan yang lebih menekankan yang lebih negasen sehingga percaya nang ya. Yang mau lebih negasen nang persoalan yang disampaikan Pak Ketua Pariwisata dan Kabupaten termasuk Pak Tinggi karena ini menggaris bawahi negasen jadi perbedaan ya. perbedaan itu mau aja ndadekan ora rukune awake dhewe kabeh ya ning tengger ana sing diarani saiki umpamane karo ning ana ya ana karo sing ning Bali ning tengger ana sing diarani saiki tas-tas ning kana ngaben kan istilahnya perbedaan istilah tujuannya pada pokoknya kita nanti sih jenis wonten gelu selamatkan orang ninggalan
beberan kerasa soalnya godong sak menanane sing darani godong karo darani termasuk kerasa aja sampe gawe orang sing digawe takir sembarang ya iku dadi wong tengger ku pokoke iku slametan intine wong tengger slametan iku ora ninggalen darani beberan kelasa soeane kok setuju ya ora ya dadi ku intine perkara istilahe mungkin beda aran-arane rika aja kukuh rika aja ribet rika aja gaduh kudu sing ro pada tengere ya. Terus sesuai nang kemampuan mau diomong sing mampune titik titik sing mampune akeh akeh ya kan ngono kan selamatan ana sing darani kersekan ana sing gedenan miturut keadaan Pak Tinggi kan diatur itu selamatan wargane orang tahu nata ngatur wong selamatan wong gede ya orang mesti mong gawe ulan karo dina rakyat sing golek pangeran golek dina ya nak pikir dhewe iki digawe gede apa digawe cilik kan wong loro kan antara gede karo cilik antara titik karo a wis loro gandeng antara urip karo mati antara awan karo bengi kan wis cangkem. Dadi Pak Tinggi ora tau jenenge nata, selamatan langsung gedenan. Mana? Kondilian itu dipantang nang ewake dhewe. Ya. Iku selaku Pak Tinggi, selaku sing ngatur terus Pak Kidukun Pandita iku sing ngubut karyane, ya. Nyesuaiane kabeh itu nyesuaiane. Ya. Sing penting kabeh kudu krana dilambari ikhlas. Ya, iki kaitane nang bab selamatan. Iki kategori selamatan mulai kan selamatan jauh selamat urane selamat umate selamat kabeh jauh selamat wis iki kaitan modalan dasar yang cukup ora perlu nambah-nambahi mong ana seki sing darani pitutur luhure wong luhure dhewe sesepuh dhewe ning tengger ki ana sing darani catur guru bekti padahal nang ning agama ajaran agama ini catur guru parah niku Pak sing diarani guru bekti guru papat sing kudu dibekteni niku sapa maneh pertama guru bekti bekti nang sang yang niku prilaku ne wong tengger mulai biyen sampe saiki ya tetep nomor siji bekti nang sang yang niku nang Tuhan sing sang yang sang pencipta yaitu Tuhan yang Maha Esa nomor siji itu orang kena di nomor loronan mesti kudu bekti nang sang yang itu nomor loro bekti nang wong tuwek sekarone nang leluhure ya. Nang bapak biyune kapan jenenge anakku mau ora bekti nang wong tuwek sekarone ngelamak nang bapak biyune ngelamak nang leluhure hukume mong ora elok karo kualat mesti kawitan ora elok le ora elok diterusi dadine kualat iku hukume wong tuwek malati makanya kanggo generasi muda para pemuda masih juga awet dhewe kabeh para sesepuh bini sepuh sing wis maune duwe wong tuwek duwe bapak biung duwe leluhur merga awet dhewe ana ning bumi iki bisa urip bebarengan iki karena sing darani loro lanang karo wedok sing nyebakan tetep sangyang widi tapi prosesi melalui lanang karo wedok kumau ya ambil tahu pemandangan namun ini kok lari wedokku gak bobot
iku medeng dhewe, ora dhewe. Ora elok si dhewe. Bener apa ora, Bu? Mesti ana gandengane. Aran-arane ae. Dewi, soalnya orang diawali perkawinan, orang diawali wiwaha samskara. Akhirnya kegandengan itu mumpahnya sekedatian, diarah ini Dewi, kita jangan orang Dewi. Anak yang gawe. Beripan Pak Tinggi diaturi, kayaknya Pak Tinggi tetap coknya bocor ikut tinggi. Pak Kuryang tadi ikut tinggi, Bu Tinggi ya Bu Tinggi. Lah saya kiki orang diceluk, Bok Tinggi yang itu ya. Tetap diceluk Pak Tinggi. Waktu diatur Pak, ini kadung ini, kadung ini. Guys, sing kadung diatur. Selamaan, selamatan, kipian. Pokok mari kajati, sersih. Berarti ada dewe kan, anak gandengan. Berhubungan sersih. Itu makanya udah kena lama. Jadi wong tuwek sekarang ini, diarani guru sejati ini, ku ya wong tuwek sekarang ini. Masih ini kamu beng-bengan di panggonane golek guru, golek wong tuwe. Paling sejati gurunya adalah guru sejatinya ya wong tuwe sekarang ya. Ini yang diwis pengalaman. Ngapa dinaiki yang bersyukur orang susah gek kawitan dengan mlebu nang pura kerta bumi ini kawitan yang lebunan pura ini termasuk di kecamatan Tosari kawitan yang lebunan pura kecamatan Tosari tapi yang bunga, yang seneng yang bersyukur di anak waktu kok coba yang kunjungan luar Jawa itu malah bisa bawa cuma duduk di Malangnya gampang diatur-atur tak tekani mandangan alangan nana alangan, mau alangan ini motori mogok. Tapi bisa nih, anak kanca, di anak kanca, ayo pak, tak terlena. Iku agak senengnya kayak kanca itu. Tak bayar orang belum, itu kan rokok mau. Yo, senengnya pak boyok mau, ngeten ini. Ya, iku, jadi iku mau, yang seneng apa? Yang dua sejarah, nih. Mubeng apa yang apa, golek wong tuwe yang sampai biar ku mubeng ini ku campur sih dengan almarhum Bawek Giman almarhum Pak Giman tadi petinggi ya tadi dukun panggonannya yang ini golek penemu urusannya yang tadi pamong urusannya yang tadi petinggi rene panggonannya kape disampe nang liani kape anggap guru ini yang kape termasuk Mbak Giman almarhum Pak Care juga kenal akrab termasuk Pak Tinggi ini, Pak Tinggi Bisan ini dia yang duwe sejarah nah wong tuwe itu sing wis ninggalin awake dhewe makanya Rene terus terang yang bersyukur wah iki berarti yang ini diilingin dulur daeng ini diilingin tau supaya ngon nang daeng ngono paling Mbak Giman itu paling coba tangan ngono yang mikir dong sepanjang jalan lu kaya meroh enang jenenge raine Mbak Giman nih jadi saya kira wis mari yang wis ibaratnya kok diarani janji wis tak tepati ya kok diarani sanggup wis tak sanggupi yang ora diutang ya tapi aja dicukupen sak ngene celuken menawane yang ana dibutuh ya celuken ae menawari kok butuh panjang tak ucapkan waktu ini lubuan para pelaku wisata beli ada modalan, ada acara barat yang boleh letak longgar undangan seduluran ya ini urusan seduluran ya mengenai yang mau aja dianggap mereka diutang mana sih diutang aja diutang kok diarah diutang berbudi yang boleh diundang ini lah juga angku ngamploki tak tolak tak tutup jadi soalnya mesti wis pasti wis tak bayangan oh ini bakal yang ini diamploki pokoknya tak tutur kabeh ada anak yang panitia laporan yang ngamploki Pak Boyo dosa soalnya wis tak tutur tak tolak
malah yang BPI nulungi BPI. Ya. BPI sesuai kemampuan, tapi sudah dibentuk di sana ini mah mau bukan mangan nih, ibu yang orang dulmangan ya, boleh kewalat. Nanti aku nomor luru itu bekti nang guru nang wong tuwek sekarang ini kalau luru bukti ini apa? Karo hari raya karo, selamatan karo ngundang leluhur disuguhi sesanding, sesanti bati mari ngono tiulien leluhuri anane tekan ing pitu sampai mulia ping pitu iki wujude wong tengger ngilingi nang wong tuwek sekarone karo leluhur wis tangkep nomor siji nang sing kuasa sang yang iki nomor loro nang wong tuwek sekarone leluhure mangane yang tek-tek masih awis pada sepuh pokok ke age bapak biune leluhure sampai wis nana apa maneh dadi leluhur aja nganti awake dhewe ngamak ya aja ngamak ngelamak aja sampai ora api nang nglakone anggone urusane wong tuwek karo leluhure ya terutama generasi muda anak-anak ya. Tapi kabeh ku anakku ya pajare bapak biune si bapak biune tepak ning natal lare ku ora bakal ngamak. Tapi juga ada juga anak pamane wis tepak ngaturi sekolah wis cukup mulai PAUD TK SD SMP SMA perguruan tinggi wis ditepakan dibimbing bener tapi jodohnya kayak ngamak berarti ora kabeh ngono paling mau iku ya panjang iku mungkin kayak duwe diarani surat tantangan nih garis iku garis ngamak oh wis ditata bener kayak ngamak ya. Tapi seorang-orang ini awal dewe wong tuwek wis napa nyekolan cukup gawe didikan cukup mandang muka anaknya orang awal dewe juga wong tua adik wong tuwek ya orang anak ya wis itu nomor lu nomor telu bekti nang guru nih ning sekolah ya. Guru di ning sekolah guru ning japane sekolahan. Ana ora? Ya ana. Sing gawe pitutur-pitutur dadi awake dhewe sukses. Bisa nyambut gawe, bisa sukses profesi ini kabeh iku kan guru. Gawe didikane sekolah, gawe didikan zaman guru pasraman. Di luar sekolah formal. Iku termasuk guru. Makanya wong tengger kapan campur pak guru bu guru ini pasti orang kira nyambal. Badi tengundi pak guru, badi tengundi bu guru. Oh pak guru, oh bu guru, itu wong tengger. Tapi sebenarnya nyambal, itu tuh wong tengger mana? Wes lali nang sing darani guru ini. Makanya wong tengger, lari tengger, dulur tengger, ayo pada tetep, ya. Kapan iku pak guru ini sampai kapan ya guru ini masih awal dewe sekarang dari BPR yang ini duwe guru ini sekolah dia campur ya bu guru ya pak guru masih awal dari pak tinggi masih dari pak camat masih tak dari pegawai dari petugas dari pekerjaan para naik sampai besok anak dari bupati presiden ya tetap guruku ya guru makanya yang kudu dihormati, kudu dibek terlepas pak guru ini aku mau anak bener orang bener itu urusan faktor menungsa ya, anak sih dari menungsa aku kurang karo lo weh, kurang ini aku pasti anak sehebat-hebatnya wong menungsa, sak pinter-pintere sak cerdas-cerdase, sak kuat-kuatnya pasti diarani wujud menungsa pastianane luweh karo kurang. Mangkane kapan saya anak kurang njaluk asukura. Kadang-kadang awake dhewe pemimpin iki angel sing jarane njaluk sepura. Ngapa kok ora njaluk sepura? Wong awake dhewe iki salah orang njaluk. Apa maneh ora salah njaluk sepura? Ora salah njaluk sepura apa maneh salah?
Kapane senang jenenge njaluk sepura wis repot. Nah, itu mulai awake dhewe ora sadar sing diarani awake dhewe dadi menungsa ana luweh karo kelebihan dan kekurangan. Masih ning gone salah si jenis lokal ning kitab suci golek anak dhewe ku nomor pira? Bab pira? Manusia sarwa budesu wartate wai suba supe asubisu sama wistam subiswewa wakarayat. Di antara menungsa ini si dicipta, di antara isinya alam ini si dicipta darahnya asu ya. Kapanis utan doe kaya asu jelah menungsa udah sampai kena sebut iku susah. Kapan perilaku ini sampai disebut tadi bantai, dulur, teparu, tangga panjangnya aturannya kaya kiri, aturannya kaya sunah ini cari tadi kong manusia, menungsa itu mau lebih sempurna ya diantara ciptaan itu ya. Itu ya itu nomor lu, nomor telu nih guru wis mari, nomor papat wong tengger kudu bekti nang pemerintahan ya. Pemerintahan mulai tekan di tekan ning desa. Desa dikawi itu tekan RT, RW, perangkat petinggi munggah nang camat, munggah nang andane camat nang forum pimpinan kecamatan ana Pak dan Ramil Kapolsek, terus munggah maneh nang kabupaten ana bupati, kapolres dan tim sak pitulute, munggah maneh nang gubernur, munggah maneh nang presiden, iku diarani pemerintahan. Termasuk ditambahi DPR, ana DPR kabupaten, provinsi, pusat. Iki wajib hukume wong Hindu, wong Tengger wajib hukume bekti. Termasuk tempat ini ya. Kapan Pak Tinggi dimusuhi, Pak Tinggi orang didukung, pas ini yang pilih 30 juta orang kebetulan pasti jadi kunci ini jenis apa-apa itu sak dek sak nyek ning desa itu anak petinggi ini ya, parisade, anak acara WHDI, PHDI ya. Soan Mbak Tinggi kaya mau diceritani mesti runtuh ya. Mesti ucul kapan sih hubungannya makanya kudu hubungannya itu tapi Mbak Tinggi ini agama Hindu jelas ditata tiga hubungan harmonis ya. Hubungan antara menungsa karo sing kuasa, hubungan menungsa karo pada menungsa, hubungan menungsa karo alam semesta. Jadi trihita karana. Wis jangkep tuntunane. Tuntunane dadi wong Hindu ya papat ku mau. Guru papat, tuntunane wong Hindu, wong Tengger, guru papat, wong Hindu termasuk guru, catur guru termasuk anak trihita karana, tiga hubungan harmonis. Tuntunannya wis jelas kabeh. Ngapa wae kok gegeran? Pertanyaan nih, ngapa kok gegeran? Ngapa kok ge ora rukun? Ngapa kok ge gaduh? Ayo badai introspeksi dhewe-dhewe kabeh. Tapi yang percaya mari saya kira yang gawe iki tutur luhur iki setitik nyampein pesene para leluhur, para sesepuh sing ana Tengger iki pesene leluhure dhewe cikal bakale wong Tengger Raden Kusuma ya. Putrane ya tu anak turune Rolanten Jawa Seger mong titik dulure wong Tengger iki dulur Tengger kudu sing hukum mangkane wis tata carane wis cukup pedomane wis ana ngapa kok ora rukun ya ora kepengin ngrukun ngrumohon dulur sedae ora rukun sak marine yang nyampe iki terus temurus rukun sanggup gawe dukun rukun, gawe petinggi tahun maneh rukun, kontine pemilu
dari kata tutup. Suksesnya pemilu pertama, pemilu itu biayanya gede, masih pilkada sudah gede dibiayai pemerintah, biayanya gede, kudu pelaksanaannya lancar, pentahapannya lancar, sukses. Nomor loro kuncinya mana? Tingkat kehadiran pemilih nang TPS kudu akeh, kudu pada nyoblos, kudu pada tekan nang TPS, itu kuncinya. Nomor telu, milih pemimpin wakil rakyat sing berkualitas. Sing berkualitas tentu ini sing wis berpengalaman. Ya. Pak Presiden Jokowi ning pidatone ditonton awake dhewe kabeh, milih pemimpin kudu sing berpengalaman mimpin. Iku penting. Dadi pemilune pene suk. Orang kena coba coba nyoba seiki, nyoba seiki, nyoba seiki, kapan coba coba akhirnya tiga kape dadi korbane percobaan. Paham? Dadi ini kamu durukun wis kamu dasar-dasarnya satu tahun kape seiki kesimpulannya mau ngiku mau kesimpulan saya tak ditonton kabeh ku mau disampaikan nang teka provinsi kesimpulannya tak jak sing rukun ngapai acarane ngapai kegiatane ning gawe iki rika wong tengger ku siji tengger tengger ku ngadeg jejeg teger rika ora kena digoyang-goyang wong tengah nyapa kudu rika tetep kukuh dadi wong tengger ya kudu rukun ya iku berarti iku sing tak sampean nang rika kabeh dina iki nuruti karepe kali sadene ana ora cocoke sing ora cocok tinggalan kene sing cocok gawan mulih ya ya berarti kesimpulannya yang ngajak narika wadah sing rukun sanggup wis gawe petinggi rukun gawe dukun rukun gawe pamong rukun gawe para nai sing api kumu kudu rukun kapan rukun kuat rukun agawe santoso cerah agawe bu kapan rika ora rukun dadine sesewangan dadine desane ora tambah maju tapi anane mau udur ae sak kawane ya gawe dukun udur gawe dukun ayo petinggi odor ke petinggi orang mari-mari desanya orang bangun bener mora? Tapi kudu si rukun sanggup? Matur kesemun pokoknya intinya yang ini topiknya ngajak dengan rukun deh ya berarti pitutur luhure wong tengger itu mau ngajak kudu dadi wong tengger sing rukun ya wong tengger sing kompak wong tengger sing akhirnya dadi wong tengger sing kapan rukunku tekan nggih tekan awak dhewe bisa oleh karyane kabeh ya sing dadi pelaku wisata ya sing duwe jeep diojek pada bisa oleh bijise dayo tapi sing ora rukun ora dibengok ya kapan panggonan iki ora rukun komplit nana wong wisata rene ya nana wong wisata nang Bromo. Terus terakhir satu dulu tak tutup kita ayo pada sing sabar. Sabar paran pak. Bromo ini ceki ngalami diarani gunung api, diarani anak fluktuatif, ngalami diarani ketokan abu. Ini daerah Ngadisari sapi turute wis diwehi rabuk maneh nengak buyut kayak buyutnya dewi. Rika kudu sing sabar, ya. Kudu sabar, orang kena misuh-misuh makanya kapan duit rezeki nabunga nyelengana jadi kapan tepak ya nangon hukumu tepak di dikongon rada asu orang misuh-misuh sabar berga kerana celengane ana ya. Kekurangannya wae dhewe tengger iki kadang-kadang pang bijise akeh iku akeh karpane ning goni celnya lengi lali tapi kapan tepah itu goni akeh nang anak parang-parang keadaan anak menengi titik ngono akhirnya nyebut
nyalan leluhure aduh ya. Bromo ku leluhure dhewe ya. Ora kira kate jadi ilangane awake dhewe tapi awake dhewe kudu sabar kanthi dunga dinunga anggone awake dhewe kabeh iki ra Islam ya. Itu sing penting dunya kena dikoleh tapi keselamatan awake dhewe iki iku sing luwih penting ya. Makanya ayo dunga dinunga terasa iku Bapak Ibu turun kabeh orang kakeh kita disembayang ya. Kapan kepingin akeh saya dijak ngomong sampai tengah wengi siap ngendro balai desa. Ya. Kapan iki mung sak mun wae ya. Critane iku mung sak mono nuruti karo dulur sedaya wis tak lakoni mandar ana manfaate sepurane nampak tinggi, sepurane kabeh nang cairawan juga termasuk para sesepuh kabeh dulur kabeh sedaya kehadiran yang kemau menawani anak kurang luwe anak kurangi nak maklumi si anak luwe nak gunakna kanggo nerika budaya urip ning gone desa cedhake iki rasa iku wis matur kesuwun nang perhatiane sekurane tak akhiri kanthi ucapan Om Ulun Basuki Langgeng. Om Santi 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 Om. Untuk acara yang selanjutnya yaitu persembahyangan Ramani Sembah Mutita dan Mutija dilanjutkan penutup Mekagat dan Ramah Tamah. Sebelum kami meninggalkan tempat, kami selaku peranata acara mohon maaf bila mana ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati para umat sedharma. Kami manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Tan hana wong swastu hayu nulus, tiada manusia yang sempurna di dunia ini selain yang widi semata. Akhir kata kami ucapkan, Om Santi, 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 Om. Hong Ulun Basuki Langgeng. Terima kasih. Om Anubhadra Kratawayan Tuhusmata. Para bapak ibu umat sedharma, acara demi acara sudah selesai. Maka tiba saatnya sekarang kita untuk melaksanakan Trisandia bersama-sama. Kantiatur Puja Trisandia dilanjutkan dengan kramaning sembah. Sikap asana dohya palaya sada sila om santawiya aibu dosa san Santawiyo Watiko Mama Santawiyo Manaso Dosa Atra Madat Sama Suama Om Santi 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 Om. Dilanjut dengan kramaning sembah. Sembah yang pertama tanpa bunga, sembah kita aturkan ke hadapan Dewa Sangjang. Sembah muga sembah yang kedua pakai bunga kita tujukan kepada Sang Hyang Siwa Raditya. Sembah di atas ubun-ubun munggah. Yeah.
selanjutnya pakai bunga campuran kita tujukan kepada Sta Dewata Dewa Dewa Samudaya. Sembah di depan kening. Asepi munggah. Asepi sembah munggah. Selanjutnya pakai bunga campuran sembah menghadap ke bawah amuk. Asepi munggah. Yang terakhir sembah tangan kosong kita tujukan kepada Sanghyang Ajintya. Sembah munggah. Lunas Tirta Waranugraha juga lunas bija serta diiringi kidung suci Nun Tirta. Tolong untuk Pak Mangku yang lain, Pak Mangku dari Ngadiwono Ngayah Tirta, juga yang setelah diwinten Ngayah untuk membagikan Tirta. Yang Oh.
sembah yang widi sembah ulun now.